Sejumlahing objek wisata di Sabudeureun Situ Jati Gede Kabupaten Sumedang dijarujuk ku wisatawan. Minangka tarekah panalingaan tur panitenan Satgas Gabungan Pencegahan dan Pemaparan COVID-19 Kabupaten Sumedang dikeberikan kasapana lowak objek wisata. Sejumlahing objek wisata di Sabudeureun Situ Jati Gede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat digegekan ke wisatawan timang pirang daerah. Ngajaulna jumlah wisatawan kaeta objek wisata ngabalukarkeun petugas gabungan ti TNI, Polri jeung Satpol PP satekah polah nyorang monitoring sarta panggeing kasakumna wisatawan anu ngadegdeg kaeta objek wisata sangkan salawasna tuhu sarta ngalarapkeun protokol kasehatan. Objek wisata Puncak Permata sarta Panenjoan mangrupa objek wisata anu dijarujuk ku wisatawan utamana nalika akhir minggu. Jumlah wisatawan anu ngadegdeg kaeta objek wisata anu dua teh ngajaweul satu tas dirobahna aturan keur anu ngokolakeun wisata lebah muka deui tempat usahana. Alhamdulillah sekarang mulai ramai lagi semenjak dibukanya kembali setelah PSBB ya beberapa bulan yang lalu, sekarang alhamdulillah ramai lagi setelah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Salah seorang wisatawan asal Cikarang, Erva Ngeceskin, dirina jeung kulawargana ngahajapakan si Kajati Gede Sumedang dumeh penasaran karena kaendahan alamna. Jadi emang kita sengaja jauh-jauh dari Cikarang, Bekasi ke sini sekalian nengokin orang tua. Di dalam rangka libur panjang gitu, ya, libur bersama keluarga. Iya. Sajroning kitu Kapolsek Jati Gede Ibtu Adang Rohana nembrakeun pihakna jeung tim gugus tugas Kecamatan Jati Gede satekah polah nyorang patroli ka saban objek wisata keur nyindekeun protokol kasehatan dilarapkeun kalawan hade. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini sebetulnya sudah lagi bukan diingatkan, tapi ketika mereka diingatkan tetap melakukan pelanggaran, maka kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekarang itu yang sedang kami laksanakan. Di sini juga saya mengingatkan selalu kepada mereka pemilik wisata, khususnya para pedagang, untuk selalu mentaati juga peraturan-peraturan. Petugas G, mayeng ngageing wisatawan sarta anu ngokolakeun tempat wisata, sangkan salawasna ngajaga protokol kasehatan. Upama katohian ngarempak, petugas moal asa-asa lebah nindak eta oknum wisatawan tur anu ngokolakeun tempat wisata luyu kana aturan anu dicendekeun ku pamarentah. Diki Guntara, Bandung TV.